Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Haji Banjar. Berjumpa lagi dengan saya yang selalu berbagi hal-hal yang unik di hidup dan kehidupan, elektronik, hobi, dan lain-lain. Kali ini saya akan kembali berbagi dengan sahabat mengisi waktu kosong saya di waktu liburan, tapi tetap hadir di tempat kerja gitu ya. Lembur. Dan kali ini saya sudah menyelesaikan satu kit yang kemarin sudah saya unboxing, yaitu kit nose gate. Nah, kemarin sudah saya posting cara merakitnya. Hari ini saya review hasilnya dan sistem kerjanya. Nah, saya kali ini menggunakan mic ini ya, mic wireless nih, di frekuensi 140 sebagai mic-nya, dan langsung saya pasang ya. Oke, saya pasang dulu ya kepala. Nah, nih. Udah saya pasang nih sahabat. 1 2 tes. Oke, tes. Nah, itu dia suaranya. Suaranya di speaker situ sahabat tuh. Speaker. Nah, oke, saya matikan dulu. Oke. Nah, dia kekencangan. Saya pelankan volumenya di mesin echo-nya. Kita pelankan. Oke, ini dia. Jadi cara kerjanya gini sahabat. Biar kita kencangan dikit, pelan-pelan suaranya. Tes 1 2. Oke, nah gini dia. Woi, kekencangan. Blub 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 blub. 1 2 tes. Oke. 1 2 tes. Nah, 3 2 tes. Oke. Nah, sahabat bisa lihat di situ terlalu kencang ya. Oke. Nah, dia ketika ada vokal masuk atau suara masuk, otomatis jalur dari input outputnya aktif, jadi suara akan keluar gitu ya. Nah, cara kerjanya seperti itu. Dan ketika ada storing, dia tidak akan merespon, tidak akan menghidupkan alat ini, sehingga nos atau storingnya terblokir. Tapi semua ikut terblokir, dengan suara-suara kita juga keblokir ya ketika ada storing. 1 2 tes. 1 2. Oke. Cek. Nah, di sini ada 2 tombol poloma. Ini 1 channel, 2 channel. Ini saya rakit 2 channel nih sahabat nih. Ini yang saya pakai yang sebelah kiri, yang kanannya tidak saya pakai. Tapi fungsinya sama, yaitu untuk memotong jika terjadi feedback. Nah, jika terjadi feedback dia akan dipotong. Sistem kerjanya seperti ini sahabat ya. Nah, ini ada setelan. Setelan ini untuk timing kecepatan pemotongan itu. Nah, ini lambat. Semakin kita putar ke kanan, dia akan semakin lambat untuk memotong. Nah ya, tuh. Tes. Nah, perpindahannya semakin lambat. Semakin kita putar ke kiri, maka akan semakin cepat. Tuh, tes. Dia akan semakin cepat memotong suara yang distorsi atau yang krek-krek ataupun storing. Ini storing ya, karena saya tidak saya setting suara di sini, masih kacau balau. Nah, itu dia. Tes. Nah, cepat ya. Ketika saya putar, tes lambat, kembalinya lambat. Pemotongannya lambat. Ini digunakan apabila kita perlu untuk berbicara gitu ya. Jadi harus lambat. Nanti kalau nya terlalu cepat seperti ini, malah suara kita sering hilang gitu ya. 1 2 tes. Nah, jadi kita sesuaikan dengan keperluan. Nah, sebelah sini ini sinyal masuk yang kita potong, lipolnya berapa. Nah, kalau kita tutup, dia akan cepat, sama sekali dia tidak akan memotong ya. Semakin kita putar ke kanan, maka distorsi ataupun storingnya itu akan semakin banyak potongannya gitu. Nah, saya teriak pun dia tidak akan berpindah ke mana-mana, vokal tidak akan masuk semua. Jadi kita harus bisa-bisa menyeting poloma yang sebelah sini. Nah, tes.
tes. Nah, kalau sudah bisa bolak-balik seperti itu, berarti antara input mikrofon yang kita gunakan sudah sesuai. Ya. Nah, ini sudah sesuai, jangan dipindah-pindah lagi. Tapi nanti ketika kita ganti mikrofon, nah, maka ini akan setel lagi, disesuaikan dengan jenis mikrofon yang kita pakai. Nah, ya. Sebab nanti ganti mikrofon dia akan beda lagi setelannya. Mungkin gini, ya. Nah, tergantung kepekaan milivolt yang masuk di input sini. Jadi tergantung kan mikrofon itu macam-macam. Saya menggunakan radio ini sebagai receiver mic wireless saya. Nah, jadi ini kita sesuaikan tes. Nah, kalau terlalu tutup tidak berfungsi. Kalau terlalu buka dia akan tidak sesuai dengan input masuk dari mikrofon yang kita pakai. Jadi kita tes. Nah, sudah ketemu seberapa frekuensinya? Tes. Nah, udah mau balik bolak-balik begitu. Tes. Nah, baru di sini yang kita setting level waktunya berapa detik. 1 detik, setengah detik atau berapa detik kita sesuaikan dengan kemampuan atau keperluan kita. Nah, ini terlalu cepat, saya kira itu agak susah ya. Bagus itu di slow respon saja seperti itu. Oke, sahabat. Nah, ini saya buat dari boxnya dari Mika. Yang saya potong Mika ukuran 3 mm. Kalau beli ya ini sekitar 60.000 lah Mikanya ya. Sebab Mikanya ini satu lembarnya ukuran 2 meter itu 800.000 ya. Dipotong-potong kecil seperti ini ya, anggaplah ya 60.000 atau sampai 100.000-an dengan ukuran lebar seperti ini. Karena ini tebal nih. Jadi lebih mahalan boxnya ini saya buat sahabat daripada isinya. Kalau isinya kemarin ini satunya semuanya ini sekitar 70 berapa gitu ya. Semuanya dengan jack-jacknya ini. Ini kan ada 20, 20, 40, 20, 25, 70, 80-an ya. Ini 27, 100 ribuan isinya. Jadi nyaris sama dengan boxnya. Nah, jadi buat sahabat kalau mau beli silakan nih, kalau mau order silakan ini ya, punya saya ini. Saya sekedar hobi saja merakit ini. Jadi siapa tahu di masjid mau pakai ini biar kalau storing dia mati gitu ya. Jadi tidak mengganggu orang lagi sholat. Siapa tahu buat sahabat yang mau membeli ya, silakan, atau di karaoke. Jadi ketika ada storing dia langsung mati ya. Saya coba saya tes gini ya, tes. Nah, tes nih, ini aktif kan? Aktif dia. Nah, itu aktif. Sekarang saya akan letakkan ini mic-nya ke speaker. Oke, kita buktikan. Tes. Nah, tes. Dia akan mati, sahabat. Nah. Tes. Dia tidak akan storing walaupun mic ini saya letakkan di speaker yang bunyi ini. Nah. Tidak akan storing. Tes. Satunya lagi speaker yang satu lagi yang sebelah sini. Ini dia bunyi kan nih sahabat nih. 1, 2, tes. Coba radionya mendesis karena jauh. Tes. Coba. Nih. Coba. Tes. Nah, saya tes ya. Tes. Dia akan off ketika terjadi storing. Off otomatis. Jadi suara kita juga ikut hilang kalau storing. Suara kita juga ikut hilang, dipotong dia. Potong semua sahabat, dia tidak bisa memisah mana suara kita, mana yang storing. Yang penting ketika terbaca suara nging atau suara krok seperti ini, dia akan langsung memotong. Ya, memotong suaranya, jadi tidak mengganggu jadinya. Nah, jadi buat sahabat silahkan bagi yang mau order ya. Demikian review saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat tentang kit nose gate ya. Oke.
Udah, kita matikan dulu perangkat saya. Nah, dia akan mendesis, suara desis itu juga akan dia potong. Langsung mati dia. Karena di sini suara desis yang keluar. Coba kalau kita putar musik. Nah. Tidak keluar sama sekali ya, sahabat ya, karena dia tidak membaca vokal. Nah. Oke. Tuh, ada vokal dia akan hidup. Nah, tapi karena suaranya krek-krek itu dia potong. Jadi masuk di mic itu harus benar-benar suara vokal yang bagus. Nah, dia potong-potong gitu ya. Nah. Jadi sahabat sudah tahu ya, kita matikan saja ini karena ya, nah udah dia. Jadi sahabat udah tahu nih ada dua channel. Setelan time, setelan untuk lipo mikrofon yang kita pakai. Oke, demikian sahabat bagi kita kali ini. Silahkan ke bagi yang mau yang order ya juga silahkan, atau mau beli aja kitnya sendiri, rakit sendiri, atau beli yang sudah jadi juga ada. Buat sahabat yang anti denging, anti pek-pek. Anti pek-pek itu artinya dia akan mematikan pek-pek. Semuanya mati, suara kita juga ikut hilang. Terima kasih sahabat sudah mengikuti berbagi saya kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat sahabat. Demikian, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk perkembangan channel saya. Salam sukses, salam sehat, salam kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.